اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 31. Muka surat 31, baris yang ke-9 daripada atas. Baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه آمين. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat yang menekahkan daripada mengumpat itu, obat penawar yang menegahkan, yang memeleherakan daripada mengumpat itu, daripada jatuh pada mengumpat yang diharamkan, bahawa engkau berfikir pada janji seksa. Janji seksa ni atas orang yang mengumpat. Janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan aman orang yang diupaknya, maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpak engkau. Kemudian tilik olehmu akan kecelakaan engkau, maka berbimbang engkau, bersibuk engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang yang lain. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegah daripada mengumpat itu, mengumpat yang diharamkan, bahawa engkau fikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang mendatangkan pula macam mana ubat, jalan, cara untuk menegahkan diri kita, lidah kita daripada mengumpat. Sebab mengumpat ni benda yang sesuai sangat-sangat dengan nafsu kita. Nafsu kita suka sangat-sangat hal mengumpat ni. Jadi macam mana kau cara yang menjadi obat yang boleh menegah kita daripada mengumpat. Jadi mulut nak mengumpat contohnya, macam mana nak menegah daripada mengumpat? Nawak gua ni. Sebab kadang-kadang selagi tidak keluar apa yang kita nak kata tu, selagi itulah tak puas hati, itu nafsu. Jadi macam mana nak menegah diri kita dan mengumpat yang diharamkan tu, bahawa engkau berfikir pada janji seksa
yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kepada janji seksa pada hari akhirah atas orang yang mengumpat. Janji seksa di hari akhirah atas orang yang mengumpat. Itu obah ataupun penawar ataupun jalan untuk meneguh diri kita, memelihara diri kita daripada mengumpat yang diharamkan. Jadi bicara mengumpat dalam kitab penawar bagi hati ni, ni kira kali yang kedua ni. Hak kali yang pertamanya pada pembicaraan pelihara lidah. Pada pembicaraan pelihara lidah yang terdahulunya sudah bicara berkaitan dengan di antara kebinasaan lidahnya adalah mengumpat. Di antara kebinasaan lidah, yang mana kebinasaan lidah ni amat banyak. Yang mana perkara-perkara kebaikan banyak daripada lidah, kejahatan pun banyak daripada lidah. Kebaikan banyak daripada lidah. Suruh makruh, cegah mungkar, lidah. Kemudian mengajar, lidah. Membaca Al-Quran, berzikir, lidah. Itu kebajikan. Tetapi kejahatan pun banyak berlaku daripada lidah. Sehingga kan kalaulah seseorang, Nabi kata, boleh bagi jaminan kepada Nabi, boleh pelihara antara dua keng, yakni lidah, dan boleh pelihara antara dua kaki, iaitu kemaluan, Nabi bagi jaminan dia dengan syurga. Sebab apa? Sebab besar kebinasaan lidah dan besar kebinasaan kemaluan. Kalau boleh jamin, boleh jaga antara dua anggota tu, Nabi jamin syurga. Berapa besar kebinasaan. Faham tak ni? Jadi hak bicara dahulunya pada pembicaraan lidah sudah bicara berkaitan dengan mengumpat. Hak dalam Al-Quran diumpamakan mengumpat ni bahawa makan daging saudara. Ayyakula lahma akhihi maita. Bahawa makan ia akan daging saudaranya hal keadaan mati dah. Bangkailah kita kata. Makan daging saudara, hak bangkai dah. Hak tu hak berkaitan dengan mengumpat. Bicara di berkaitan dengan pelihara anggota lidah. Ini masuk pula pada sifat kecelaan. Ini kasih atas berkata-kata. Bila hati ini berahi berkata-kata, maka di antaranya timbulnya adalah mengumpat. Kemudian kita kena ingat molek lah. Dua-dua kali bicara mengumpat dalam kitab penawar bagi hati ini, dua-dua kali didatangkan takrif mengumpat. Yang Imam Ghazali mengatakan bahawa takrif mengumpat, kita panggil sekarang ni, definisi mengumpat tu ijma' ulama, kata Imam Ghazali rahimahullah. Sebab definisi mengumpat tu yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa mengumpat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengumpat ni, zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara yang ia benci. Itu mengumpat. Sama ada kita menyebut perkara yang saudara kita benci itu, sebut di hadapan ataupun sebut di belakang. Ini acak kali dah sebut ni, ulang ni. Kalau kata mengumpat tu kata sebelah belakang, salah sangat-sangat. Dok kena sangat-sangat dengan definisi mengumpat. Mengumpat bukan kata sebelah belakang. Mengumpat ni Nabi kata, kata engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang ia benci. Cuma dalam kitab dia ada qaid. Qaid ni nak takmim, nak masuk belaka. Jikalau ia dengar. Jikalau ia dengar dia benci. Sebab apa kata gitu?
Sebab kalaulah kata kuk depan atau jelah didengar, dia bercisoh mengumpat. Yang timbulnya kalau kata sebelah belakang, dia dengar ke tak? Dia benci ke tak? Dia benci ke tak? Tak benci sebab dia tak dengar. Kalaulah kata kuk depan, soheh-soheh lah mengumpat sebab dia dengar tu. Dia benci apa yang kita kata. Tapi kalau kata sebelah belakang, macam mana saudara kita nak benci? Sebab dia tak dengar. Jadi, kalau dia dengar, benci ke tak? Benci. Kata kot belakang mengupat juga. Ha, nak kot tu. Jika didengar akan dia tu takmim. Apa? Qaid li takmim. Sebut jika didengar ni, nak takmim, nak meratai. Termasuk, hak dia tak benci, kan dia tak dengar. Kalau dia dengar, dia benci ke tak? Benci. Mengupat juga. Maknanya kalau kata sebelah belakang tu, mengumpat juga. Kata sebelah hadapan, soh-soh lah mengumpat. Kita pergi balik jauh lagi, mengumpat ni kata sebelah belakang, itu satu. Ingat baik tu. Ha, sebab nak kena ingat, nak kena kenal molek. Sebut acak kali dah. Nak kena ada ilmu, tak ada ilmu kena tipu di syaitan. Akhirnya, benda mengumpat, kita kata bukan mengumpat. Spacing saya tak kata sebelah belakang. Kalau kata sebelah belakang ni payah di hari akhirah. Akan didakwa di hari akhirah. Pesing saya ni kalau nak kata sangkut sebelah hadapan lalu dah. Ha, dia faham? Kata sebelah hadapan ni bukan mengumpat. Ha, tengok. Padahal mengumpat. Kena tipu di syaitan. Sebab apa? Sebab jahil dia panggil. Ada ni. Ada orang berfahaman seumpama tu. Saya dah kata kat belakang. Mengumpat kata kat belakang. Saya kata direct kat hadapan. Itu bukan mengumpat dia kata. Kena tipu oleh syaitan. Hal satu lagi hak biasanya. Saya tidak mengumpat. Saya kata benda sebenar. Oh ni satu juga ni. Hak sebenar itulah mengumpat. Kalau perkara yang kita kata itu bukan sebenar. Itu tohmah. Itu fitnah. Hak sebenar itulah mengumpat. Itu Nabi kata, in kana fihi ma taqul faqad ghtabtahu. Nabi kata, jika ada pada saudara engkau tu barang yang engkau kata, hak engkau kata barang yang ia benci tu, memang barang tu memang di dia sungguh, maka sesungguhnya engkau telah mengumpat akan dia. Hak sebenar telah Nabi kata mengumpat. Tiba-tiba saya tidak mengumpat, saya kata benda sebenar, ditipu oleh syaitan. Ha, kemudian tanda molek dan kitab penawar bagi hati, muka surat 30 ni, muka surat 30 mengumpat haram ijma' ulama, melainkan pada 6 tempat dibenarkan ijma' ulama. Ha, saya tak faham dah situ tu. Ha, mengumpat haram ijma' ulama. Yang khilafnya dosa besar ataupun dosa kecil. Kebanyakan ulama mengatakan dosa besar. Yang ijma' ulama mengumpat dosa besar adalah mengumpat ahli ilmi. Ha, itu dosa besar. Itu ijma' ulama dosa besar. Mengumpat ni kalau mengfitnah, ha, itu lagi berat. Jangan tak ni. Ingat baik, mengumpat ni umpama makan daging saudara. Kita mengumpat alim ulama, ha, daging alim ulama tu beracun, jaga molek. Faham tak ni? Ha? Alim-alim ulama ni kata apa-apa pun, dia tenang sahaja. Tenang. Kehidupannya dengan ilmu amal. Ilmu amal. Menyampaikan agama, memperjuangkan agama, gerak girinya atas jalan agama. Tenang je. Tak ada jadi apa pun orang umpat macam mana pun. Sebab itu ujian daripada Allah. Tapi ingat baik, orang yang umpat alim ulama' yang haram ijma' ulama' ni, makan daging alim ulama' yang beracun ni, akhirah tu tetap dah. Atas dunia ni kadang-kadang Tuhan turun balak lalu dah ni. Ingat baik, kadang-kadang kena atas diri kita sendiri, kadang-kadang kena atas keluarga kita sendiri. Jaga molek. Ini kira-kira kalau orang Islam yang beriman lah. Orang kafir ataupun orang munafik itu memanglah
perang-perangah di dah tu, alim ulama ni musuh utama. Orang kafir, orang munafik, itu memang dah musuh utama. Kalau kita orang Islam yang beriman, jaga molek. Jaga molek. Mengumpat bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan lidah, bukan mengumpat juga dengan kolam, dengan tulisan. Dengan ketulisan sekarang, dengan FB, dengan WhatsApp, dengan apa semua tu, jaga molek. Alim ulama yang kita umpat ni, kalau fitnah, tu berat. Alim ulama yang kita umpat, mereka dapat pahala daripada kesabaran mereka. Kita apa dapat? Ini kalau kita orang Islam yang beriman, yang ada perkiraan akhirah. Orang kafir tak ada timbul isu lah. Orang munafik pun sama, tak ada timbul isu. Halal ke bagi mereka? Kita orang Islam yang beriman, jaga molek. Jangan kita mudah-mudah turuk perkara yang tak jelas. Tuhan kata dah, wala takfu ma laysa laka bil ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika mas'ula. Tuhan kata wala takfu ma laysa laka bil ilm, jangan turut engkau akan barang yang tiada pengetahuan bagi engkau. Hak kita dah tahu, jangan duk turuk. Orang duk cerita macam-macam tu, rekaan dia je, tomahan dia je. Sebab apa? Sebab Tuhan kata, kerana sesungguhnya pendengaran engkau, perlihatan engkau, hati engkau, kesemuanya akan disoal di hari akhirat. Jangan duk turuk. Benda tak jelas, jangan duk turuk. Kan ada ni? Benda yang tak jelas, kita tak ada ilmu. Kan ada ni? Oh, kita tak puas hati. Kita hati kita puas ke tak puas? Ada ke hati kita? Ada ni. Ada ke hati kita? Alim ulama ni buat apa keputusan? Berdasarkan pada ilmu. Berdasarkan kepada jamaah. Kita main dia puas hati. Saya puas hati, saya tak puas. Hati awak tu, awak siapa? Senyap sudah lah, diam je. Kita tengok macam mana. Jangan duduk cepat. Jangan duduk cepat. Kita cepat dengan umpat, dengan fitnah, kemudian nyata salah sebelah kita. Kalau tak betul, dah apalah. Kita kata baru ni, kalau betul, dah. Tak betul, tak apa, tak apa. Kamu fitnah. Lepas tu? Masyarakat. Lepas tu kata alim ulama ni tenang je. Tidur lena. Orang yang lawan agama tidur takkan lena. Faham tak ni? Ingat baik. Jangan awak mudah-mudah. Jangan mudah-mudah. Jaga molek. Lidah kita jaga molek. Tulisan kita sekarang ni, duk main ni, FB-FB, tulisan kita jaga molek. Benda yang kita tak jelas, jangan duk capu tangan. Jangan duk mudah-mudah. Faham tak ni? Sebab kita ni kadang-kadang semayang 5 waktu. Tapi punya tangan tu, sungguh ni, orang kadang-kadang duk royak sama ustaz. Dengar duk depan ustaz. Kalau tengok FB dia tak padan ngomong. Tua dah tuangnya. Tapi macam orang muda. Duk berlawan dalam FB. Dengan umpatan, dengan maki hamu, dengan fitnah. Benda yang jelas tak jelas. Berjumaah 5 waktu. Ada ni? Tak payahlah. Tak payah. Benda ni bukan semua perkara yang kita nak kena tahu. Kita turut jalan jemaah yang berdasar pada Al-Quran, kita turut. Kita tak ada ilmu nak buat. Mana nak buat keputusan, ilmu tak ada. Maklumat kita pun tak cukup. Pengalaman kita pun tak ada. Tak payah. Ada ni. Akhirnya apabila kita membelakangkan alim ulama, membelakangkan agama, kita sama-sama akan menanggung akibat atas dunia berkena dah. Akhirat tu akan datang atas dunia ni. Nak betul balik, nak undur balik, mulalah begitu, begini, menyesal lah, alhamdulillah. Tapi kesalahan yang kita lakukan sebelum tu, dengan anak Adam, dengan manusia, dengan alim ulama, kena settle, kena sesat atas dunia. Kalau tidak, merangkaklah kita pada mahsyar. Nampak ni?
Jadi mengumpat haram ijma' ulama, ya khilaf dia sebesar atau dia kecil, mengumpat ahli ilmi ijma' ulama dia sebesar, ha, melainkan enam perkara ni pula ijma' ulama dibenarkan. Hak enam perkara yang ini dinyatakan dalam kitab penuh bagi hati ni, ada yang diwajibkan kepada kita. Dibenar ni terkadang disunatkan, terkadang diwajibkan pada syarak. Jadi hak wajib pada syarak ni kena tahulah pula mengumpat mana hak wajib. Jangan pula mengumpat hak wajib kita tak mahu mengumpat, dosa pula kitanya, ditipu oleh syaitan. Ha, tengok, kalau tak ada ilmu, hak enam perkara ni, hak paling panjangnya adalah berkaitan dengan menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Ha, kita cerita, kalau contoh dalam kitab ni orang merisik, kita pun cerita, jangan engkau berkahwin dengan perempuan yang jahat kelakuan tu. Jangan duk kahwin dengan perempuan tu. Perempuan tu jahat kelakuan, serta betul sebut kejahatan perempuan tu. Badan. Sebab apa? Sebab nak berumah tangga, panjang masa hadapannya, akan melahirkan generasi perempuan ni, perempuan yang tak baik. Ingat baik, itu hanya untuk menubuhkan rumah tangga. Dua orang sahaja yang terbabit di situ. Kita dibenarkan cerita, bahkan kalau tanya kita wajib cerita. Apa yang kita cerita tu keburukan, kejahatan. Kalau perempuan tu dengar, pasti dia marah. Memanglah mengumpat, tapi dibenarkan pada syarak, bahkan diwajibkan pada syarak, kena cerita. Ada ni. Bayangkan hanya untuk berkahwin dua orang, syarak membenarkan cerita kejahatan perempuan ataupun sebaliknya lelaki, syarak membenarkan bahkan diwajibkan, sama telah kita nak memilih mereka yang memegang tanggungjawab ummah, memegang tanggungjawab negara. Lagilah kita kena cerita apakah kejahatan mereka, apakah kejahatan mereka, kita kena cerita. Ada ni, mengumpat ke tak? Memang mengumpat. Tapi cerita kejahatan mereka saja, jangan duk tambah-tambah. Tambah hukum mana? Tuang muka uduh. Tu jangan. Muka uduh tu tak ada apa pun katanya. Ke muka uduh pun mana ni? Salah kau. Jangan tu, jangan duk kosek. Ni kadang-kadang kita ceritalah kejahatan mereka, tapi gilajok. Gilajok. Gilajok cerita bak tubuh dia lah, apalah, muka dia, hidung dia, perut pun dicerita juga. Apa benda tu? Itu tak ada kaitan dengan kejahatan dia. Kita hanya cerita kejahatan, bukan bagi orang yang mengetahui wajib dia kena cerita. Ada ni, wajib dia kena cerita. Setakat kita nak pilih mereka yang pegang tanggungjawab dalam masjid, satu masjid saja nak lantik, dia pengerusi ke, dia jadi bendahari pegang duit ke, pun kena cerita. Dia pegang duit ni tak boleh. Kalau pegang bahagian kebersihan, boleh harap kau tu bak kebersihan, dia nampak jenis orang cermat sikit, boleh. Kalau bak keselamatan boleh kau tu, dia orang-orang berani tu, boleh. Tapi macam mana kalau tu dia pegang bendahari, nampak dia sungguh sangat cara duit. Kalau bak duit tak payah lah. Kenapa kita pun cerita ke masalah masalah kejahatan dia dengan duit? Itu bukan syarat membenarkan, bahkan diwajibkan. Sebab apa? Punah masjid tu lagi. Habis duit, hilang duitnya. Itu contoh. Walaupun hanya untuk satu masjid, sama telah pula untuk satu negara, untuk ummah. Itu memang wajib kena cerita bagi orang yang mengetahui. Faham tak ni? Jangan senyap pula situ, sebab tu wajib. Batu kata kena faham molek. Mana hak mengumpat yang sebenar? Kalau tak, kalau dok kita salah faham, ditipu oleh syaitan. Memang mengumpat, tetapi syarak membenarkan, bukan syarak mewajibkan. Tiba-tiba kita tidak umpat, kita ditipu oleh syaitan. Berdosa pula kitanya. Konon-konon kita ni tambah babi dunia, dia kata.
Kita nak duduk dalam masjid je. Ha, ni awal-awal lagi dah jahil. Dia ingat ke agama ni dalam masjid saja dia ingat. Dia ingat ke agama dalam masjid saja. Boleh semayang, boleh berjemaah, cukup dah agama. Oh, ni jahil daripada hak permulaan lagi dah tak kenal pun agama tu apa. Pandai ni. Jangan kita konon-konon. Ni kadang-kadang berlaku ni orang jahil gitu. Ah, sambuh. Itu benda dunia belaka tu. Benda dunia belaka. Nak memerintah belaka. Nak jadi ni pemerintah belaka. Dah. Nabi jadi pemerintah. Khulafaur Rashidin ganti Nabi sebagai pemerintah. Itu hijrah agama. Nabi hijrah ke Madinah. Ada ni. Dilantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, jenazah Nabi belum lagi disempurnakan. Bermusyarat para sahabat untuk melantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifatul rasul, jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi disempurnakan. Itu kerja dunia. Ini orang jahil agama. Ini orang jahil agama, tak kenal agama pun. Ada ni. Jadi orang kita ni hak enam perkara tak banyak ke empat yang dibenarkan empat ni ambil molek muka surat 30. Surat 30. Hak dan kita penawar bagi hati. Kita kena mengumpat yang sebenar, ke mana kau mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Sekarang ni hak mengumpat yang tidak dibenarkan pada syarak. Hak haram ijma ulama ni. Macam mana nak memelihara? Macam mana nak memelihara? Nak jaga lidah kita ataupun tangan kita daripada mengumpat yang diharamkan. Kita ni kena banyak uzlah lah. Pandak ni? Uzlah asing diri. Uzlah asing diri ni bukan pergi masuk dalam hutang. Bukan gitu. Kita uzlah. Kurangkan. Kalau kita berjumpa, banyak berkata-kata, banyak yang terbabak. Jadilah jadi. Kurangkan. Kan dia ni? Kalau kita main WhatsApp pun, nampak geru WhatsApp ni, geru hok jenis capu dengan hok macam-macam pesen. Kita uzlah. Panggil apa? Hok keluar daripada geru tu panggil apa? Left group. Left group tu sendiri ke? Kalau orang hok buang kita kan? Ada ke hok buang tau? Ada ke hok keluar sendiri tau? Keluar. Jangan kita, saya dah keluar tapi saya tengok saja je. Ramah tu jadi semangat dia. Kita dah babik tapi jadi ramah dengan kita tu dia semangat. Diperingatkan, jangan buat gitu, dosa tu. Akhirnya dia tak peduli. Kita pun left group. Keluar, seorang keluar. Mungkin dia beringat sikit. Ni kita kekal duduk dalam tu. Dia jadi semangat sebab ramai. Ada saham kita naknya. Kena. Uzlah, kurangkan. Ni tak nak uzlah warna. Bangun tidur waktu dulu buka. Nak uzlah warna. Bangun tidur capak tu dulu. Orang dulu, hok jenis-jenis tu, bangun tidur cari rokok. Hak jenis rokok lah. Tak, bukan gitu. Dia bangun tidur, dia cari ke apa? Cari rokok. Orang sekarang ni bangun tidur, cari telefon. Ke apa? Takut ketinggalan. Nak share segera ni. Share lalu dah. Betul ke tak betul? Tak ada usul dah. Tak ada usul periksa dah. Tak ada dah. Panjang tu panjang. Panjang pembicaraan. Ingat baik. Nak tidur malam, hak tu juga hak dia buka. Dia nak uzlah mana lah. Mana nak uzlah? Kalau tunjuk orang telefon saya kan, orang kata tu ketinggalan zaman dia kata. Biarlah kata ketinggalan. Ketinggalan pun comel jangan duk main. Mahal agak ni 200 riyal ni. Ya 200 riyal ni. Bukan hak lokal ni, hak original ni. Nokia hak original 200 go. Tak yang kata komen-komen gitu. Ingat ke murah, bukan beli hak mana lokal panggil hak tiruan. Dah ni original. Selamat. Ada apa? Kena.
ada boleh tapi kawal, kena lebih muzlah, asingkan diri. Tak sudah babi sangatlah dengan benda-benda yang ada saham sama kita. Itu kata muzlah, asingkan, kurangkan diri kita dengan perkara-perkara yang mendorong kita kepada kejahatan. Ha, kalau grup tu grup yang bawa pada kebaikan, okey lah. Ada ni. Dia ada tukang jaga. Ha, hak ada nak lari tu, nak bawa tang kelain tu. Ha. Peringatan lah dia. Ha, ada ni. Ha, jangan terbabit tu. Ada ni. Mana kita nak jaga, macam mana nak pelihara daripada mengumpat. Ha, mengumpat ni mengumpat yang diharamkan. Macam mana obat dia penawar dia. Dan ketahui oleh mubawasnya obat penawar yang meneguhkan, yang memeleherakan daripada mengumpat itu. Mengumpat yang diharamkan. Ha, mengumpat yang diharamkan. Apakah dia ubat yang meneguh daripada mengumpat itu? Bahawa engkau berfikir pada janji seksa. Janji seksa atas orang mengumpat ni. Janji seksa atas orang yang mengumpat. Janji seksa ni yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana terdahulunya di antaranya memakan bangkai. Itu di antara janji seksa yang digambarkan kepada Nabi pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj ada riwayat menceritakan di antara janji seksanya atas orang yang mengumpat adalah mereka akan menggaru-garu akan muka mereka dengan kuku-kuku mereka. Dengan kuku-kuku mereka. Mana satu kaum duduk garu muka dengan kuku. Nabi tanya Jibril AS, siapa kaum ni? Siapa puak ni? Puak yang duduk mengumpat akan manusia dan puak yang menjatuhkan akan kemaluan maruah manusia. Ni puak ni Nabi kata ni. Puak yang mana? Ulaikal ladzina yaghtabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Ni puak ni. Nabi ni Jibril cerita hak kaum yang diperlihatkan malam Isra' Mi'raj ni yang duk garu muka mereka dengan kuku ni, kaum yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan pada akan kemaluan maruah manusia. Ini banyak pesan ni buat ni. Oh, kalau buka YouTube apa macam tu. Internet tu lah. Hak kaum ni banyak. Kerja dia mengumpat, memaki hamuk, menjatuhkan orang. Tu je kerja dia. Keluar nama tu, tak ada perkataan baik dia je. Tapi siapa mereka, wallahualam lah. Terkadang namanya bunyi Melayu. Tapi tuangnya Melayu kedok tak tahu. Tuangnya. Boleh belaka dah. Tulis nama dok Melayu pun boleh dah. Kita orang Melayu ni boleh dah tulis nama bukan orang Melayu. Bunyi Arab sikit ke putih ke. Boleh dah. Ini bunyi Melayu. Tapi mungkin bukan Melayu. Mungkin bukan Melayu. Mungkin bukan orang Islam. Orang Islam tak ada seumpama tu. Kalau orang Islam sungguh ke mana? Tu orang Islam yang tidak beriman tu. Buat berat-berat sangat. Kerja mengumpat, maki hamuk, memfitnah dengan perkataan-perkataan yang lucah. Memang kerja tu je dianya. Ada yang mengatakan dia buat kerja tu, memang kerja di dok tu. Itu sumber pendapatan, diupah. Kalau tu kecomel benar lah. Tanggung nafkah keluarga dengan kerja yang seumpama tu, habislah. Memang kerja dia dah. Kalau keluar je kenyataan daripada alim ulama, dulu sekali. Cuba tengok dalam internet apa semua ni. Tak ada. Tapi ada juga memang orang Islam. Kita boleh buka FB dia, memang orang Islam. Kadang-kadang anak bini pakai tudung. Kadang-kadang share ayat agama. Kadang-kadang ni pasal mana tak tahulah. Apa masalah hati perut ni sebenarnya? Ini masalah hati perut orang panggil ni.
Oh, nampak anak bini pakai comel tu zahir. Ada ni. Oh, pakai comel. Memang hak ni bukan hak menyamar ni. Memang hak sebenar. Cuba tengok perkataan-perkataan yang yang dibawa. Dia bawa perkataan-perkataan apa panggil provokasi. Kemudian hak ikut dia kat bawah tu kutuk macam-macam. Senyum je dia hak mula atas. Dia mula atas tu tak panjang mana. Abang apa ni? Provokasi lah. Dia provok dulu tapi dia tak banyak sebab dia ada title kot. Dia ada title depan US juga ustaz. Ke UST. US Amerika pula tau. UST ustaz. Ada title ustaz. Tu baik sikit atas tu. Tapi cuba tengok bawah tu. Hak geruk dia komen. Dia boleh padam. Kita boleh padam tuang dia tu. Ha boleh padam. Kenapa dia tak padam? Dia kata bukan aku tulis. Kamu yang benarkan. Kamu yang biarkan. Kamu lah yang bertanggungjawab sepenuhnya. Tambahan pula. Kamu yang memulakan. Ha ni masalah apa sebenarnya? Jiwa dia bermasalah. Jiwa dia bermasalah. Jiwa dia sakit. Jiwa sakit orang panggil. Adalah pekai tak puas hati tu. Jadi penuh dengan dendam kesumat orang panggil. Penuh dengan hasad dengki. Tapi malah orang seumpama ni kadang-kadang dia bubuh gambar FB, gambar anak. Ha. Kita dalam tu banyak kerja jahat. Bertanggungjawab tak kita sebagai bapak, kita bubuh gambar anak kita, FB kita, tapi dalam FB kita banyak dengan perkara-perkara jahat. Bertanggungjawab tak ayah seumpama tu? Kenapa bubuh gambar anak, bubuh gambar kamu lah sendiri? Mana? Ha, tu kata kita jaga molek. Yang tu orang-orang seumpama ni. Orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah. Ha, tulis atas. Kita kena berbaik sangka. Kita kena menerima perbezaan pandangan. Tulis kat atas tu. Ha, tu tulis belakang je. Tak ada pun. Kita mestilah cerita tulis perkataan yang baik-baik. Tapi kat bawah tu, kat grup dia tu tak ada perkataan baik pun. Agaknya. Macam mana hidup orang seumpama ni? Lena dok tidur orang hidup seumpama ni. Kaum yang hak kata duduk garu muka dengan kuku ni kaum yang kerja dia mengumpat dan menjatuhkan maruah, menjatuhkan kemaluan orang. Imej orang. Dan tapi kadang-kadang hak berat laginya orang yang dicerca, yang dimaki hamu di dalam FB dia tu. Di antaranya orang yang dia sendiri ambil ilmu daripada orang tu. Bayangkan. Orang tu makna betul guru juga. Tapi tak ada apa. Orang nak maki hamu kata apa. Kau dalam FB dia pun dia tak ada apa pun. Ingat akhirat. Ini bukan saja ke akhirat atas dunia pun. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Jangan ditimpa musibah balak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-balak iza nazala amma. Balak turun dia kena belaka. Dalam keluarga tu hak jahat kita. Tapi bila balak turun dia tak pilih. Dia kena belaka. Al-balak iza nazala amma. Balak bila turun dia meratai. Jaga molek diri, jaga molek keluarga kita. Jangan jadi orang yang tidak bertanggungjawab. Ingat baik atas dunia pun terkadang Tuhan akan turun bagai-bagai musibah kepada kita. Akhirat sama telah lah. Kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena fikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi contoh di sini ni bukan cerita janji seksa ni. Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpat. Kebajikan kita dipindah kepada orang kita umpat. Itu janji seksa ke? Ha, janji seksa lah. Apabila kebajikan kita dipindah kepada orang yang kita umpat, kita tak ada kebajikan, timbang di mizan, berat kejahatan daripada kebaikan, mana tempat balasannya? Neraka. Itulah seksa. Ada ni. Dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat. Yang haram tu lah. Kepada suratan amal orang yang diumpat. Kemudian sahabat pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jika dia tak ada kebajikan, pahala dia banyak dah.
habis dah masuk dalam daftar kebajikan orang lain, habis dah pahala dia. Ha, macam mana pula Nabi pun kata dia ambil kesalahan orang yang mengumpat, diletak atas orang yang diumpat. Dah lepas tu tak ada dah kebaikan kita. Ha, kalau timbang macam mana? Ha, tu kata janji seksa, maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau. Ha, kita kebajikan bukan banyak sangat, kebajikan kita pula bukan bermutu sangat. Ha, kita ni dua kara kita ni. Kebajikan kita tak banyak, kebajikan yang tak banyak tu pula dia punya kualiti dia, kualiti dia pun tak ada. Lepas tu kebajikan yang sedikit dipindah ke kebajikan orang yang diumpat, habislah kebajikan kitanya. Sebab ni panjang ni, kalau dalam internet, dalam FB ni panjang. Lepas tu macam mana? Kejahatan kejahatan orang yang diumpat diletak kepada suratan kejahatan kita. Tak ada benda tu janji seksa. Muflih kita di hari akhirah. Tak ada. Muflih kita di hari akhirah. Maknanya kita kena fikir, kalau kita ngupak ke orang, pahala kebajikan kita boleh ke dia? Kita ni orang yang kita umpat ni orang yang kita tak berapa kenal. Jadi kalau orang tu kita tak perkenal, tak sedut kosek hadiah lah. Orang yang kita tak suka, kita belanja tak air? Kita tak belanja. Pada ni, orang lain kita belanja. Dia, bayar sendiri yang beci dengan air. Sebab kita tak mahu belanja, sebab kita beci. Belanja, minum atas dunia pun kita tak tambus sebab kita beci. Lepas tu kita nak belanja pahala. Ha? Nak beri pahala kau kan? Orang kita beci. Kalau boy belanja air, dah luwaknya. Dah. Tak beri ke dia. Alah, bazir belanja ke dia. Tak kenal. Tapi kita belanja pahala. Cedek tak gitu? Belanja pahala. Macam mana orang tu? Biarlah. Kita tak buat apa dengan dia, biar. Oh, tak kenal tu kita kata. Tak beri pahala kepada orang itu, tak kenal. Lepas tu nak beri pahala siapa? Ha, kata Abdul Al-Mubarak mengatakan, lau kuntu muhtaban ahada. Kalau aku ni jenis mengupak seseorang, ni la aghtabtu walidayya, nescaya aku akan mengupak kedua orang tua aku. Kenapa? Kerana mereka lebih berhak dengan kebajikan aku. Ha, tapi jangan salah faham pula. Oh, ngaji malam ni nak mengupak boleh mengupak mak ayah. Ha, jangan duduk reka gitu. Ha, maknanya kalau Abdul Al-Mubarak mengatakan, kalau aku ni jenis baik mengupak, mengupak ke mak ayah, biar aku pahala ke dia. Ni mengumpat orang lain, mengumpat pula orang kita beci. Beri pahala pada orang kita beci. Allah. Panggil apa? Tongong tu. Tongong tu. Ha, tapi gitu jadi kita ni. Beci, beri pahala. Allah. Hmm? Beci. Dosa dia, bos lah kita. Oh. Bagaimana? Ha, kalau kita beci, tak sedut cara. Tak sedut cara. Beri pahala kau apa? Atau kisah awliya. Dia tiap-tiap malam bangun beribadah. Satu malam dia tak bangun. Isteri tanya kenapa tak bangun. Dia kata, dia sudah dapat pahala dah. Tak payah bangun ibadah dah malam tu. Sebab siang hari tu orang umpat dia. Tak bangun dah sebab pahala ada dah. Untuk itu pahala ada dah. Sebab tu kita tak bangun malam. Sebab pahala banyak sama dah. Ini orang kata awliya. Dia bangun sama. Satu malam tak bangun. Kenapa? Kerana orang hadiah pahala dah ke dia. Berarti kita dah bangun sama-sama sebab apa? Pahala banyak dah mari sama-sama. Bagaimana? Jadi umpat ni kita pindahkan pahala kepada orang yang kita umpat. Ha, ingat kot tu. Kemudian pahala kita sedikit, umpat kita banyak. Umpat ni cerita daripada umur balik ni, daripada umur 15. Ha, banyak mana kita umpat? Ha, maka tilik olehmu, kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Keburukan kita banyak. Maka berbimbang engkau, bersibuk engkau dengan diri engkau, lebih baik daripada berbimbang, bersibuk dengan diri orang lain. Ha, kan? Dengan diri orang lain. Dah sudah sibuklah diri orang lain. Sibuk di diri kita sendiri. Diri kita, keluarga kita. Kita bercakap keluarga kita. Diri kita ni banyak kecelaan, banyak keburukan.
Tapi masalahnya kita tak nampak kecelaan diri, kita lebih nampak kecelaan orang lain. Tapi kalau orang yang Allah Ta'ala kehendak kebaikan, Allah Ta'ala akan basarang uyuban nafsi. Allah akan memperlihatkan pada dirinya akan keaiban diri sendiri. Kalau kita ni mudah nampak keburukan sendiri, belajar banyaknya hak kena perbetul. Banyaknya kita nak kena baiki keluarga kita. Jadi kita nampak keburukan diri kita, kita nampak keburukan keluarga kita, itu tandaan Allah Ta'ala Nabi kata menghendaki kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala mendaki kebaikan, Allah Ta'ala akan memperlihat kepada kita keburukan kita. Pandai ni, kita ngaji apa-apa, ni kita nak kena berubah, nak kena bertaubat. Hanya orang yang Tuhan kehendak kebaikan. Jadi keburukan kita banyak, lebih baik kita berbimbang bersibuk dengan keburukan diri kita sendiri berbanding dengan berbimbang dengan diri orang yang lain. Kena fikir besen ni. Ini obat penawar yang boleh menegak, yang boleh melihara kita daripada mengumpat yang diharamkan. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawa si mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak, lebih berat daripada daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Yelah, orang yang kita umpat tu buat dosa besar, kita tak buat dosa besar. Kalau macam kita umpat dia tu, dia buat, dan kita ada dosa kecil. Dosa kecil kita, hak tu mudarat lagi. Sebab apa? Sebab kita yang kena hukum. Hak tu dia kena hukum, bukan kita. Mana mudarat dosa kecil yang diri kita ni lebih berat daripada hak dosa besar yang ada pada orang yang kita umpat. Mana kita kira lah dosa kita sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis-salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.